aku mau jalan-jalan ke pusat administrasi atau pemerintahan federal Malaysia yang ada di Putrajaya. Assalamualaikum sahabat. Hari ini kita mau jalan-jalan ke Mascot of Malaysia, Petronas Twin Towers yang ada di Kuala Lumpur. Banyak ternyata ya. Aisyah, lagi apa Aisyah? Alah, lagi apa kau? Tak, yang ini, yang ini ngapain? Menara kembar yang memiliki tinggi 451,9 meter ini pernah menjadi menara tertinggi di dunia periode tahun 1998 sampai 2004 dan menjadi kebanggaan bagi kawasan Asia Tenggara. Keren banget ya sahabat! Gimana ibu? Ibu malah motoin ibu. Apakah aku suka motoin? Yep. Kita ngapain sih? Ya begitulah. Ngapain kita sih? Ngapain? Idenya siapa ini? Ini. Bu Dela yang usaha parah. Parah. Yuk. Langsung. Bungkus, Bu. Sekarang kita mau nunggu Dancing Water Fountain di KLCC.
Kita nunggu cukup lama sih, soalnya di sini jam 7 PM baru mulai gelap dan Dancing Water Fountain ini mulai jam 8, 9 dan 10 PM. Nah, gimana sahabat? Keren kan Dancing Water Fountain di KLCC? Jadi pengen sering main ke Malaysia deh. Buat sahabat semua, tetap ikutin terus keseruan aku selama di Malaysia ya. Bye-bye, Assalamualaikum.